Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hipotesa dengan saya Ifham. Di video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menampilkan kaca pembesar pada laptop Windows 10. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke tutorialnya, yaitu caranya pada keyboard kalian di sini kalian klik Windows plus sama dengan Windows plus sama dengan Windows plus sama dengan. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita bisa mengzoomnya, yaitu dengan cara kalian klik tanda plus. Nah, di sini maka secara otomatis akan mengezoom seperti ini. Ulangi lagi dan coba kita buka Word, Microsoft Word, dan kita coba kaca pembesarnya, kita klik plus. Nah, maka akan berfungsi seperti ini. Bisa lebih dekat lagi, bisa kita jauhkan seperti ini, dan coba kita buka file explorer. Kita lihat, kita klik tanda plus seperti ini. Bentar, kita klik tanda plus. Nah, maka akan ke zoom seperti ini. Dan kita bisa coba di program-program lainnya yang ada di laptop kita. Nah, kita bisa mengklik tanda plusnya untuk mengzoomnya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.